Welcome back to my channel. Hi, Freddy again. So like you guys see on the title, I'm getting excited. Hari ini aku bakal buka unboxing seperti yang kalian lihat di judul di bawah. Jadi hari ini kita pakai bahasa Indonesia yo. Hari ini aku buka koper yang baru datang dan dikasih oleh saudaraku. Tanpa basa-basi lagi lah, lumayan gede ini ya. Wah, begini nih. Sebenarnya ini ada story-nya. Gimana dia bisa beli kasih aku ini? Sebenarnya ini hadiah ulang tahunku. Agak telat sih ya, tapi nggak apa-apa karena barangnya takes time sih untuk datang ke Singapura. Hampir mau 3 minggu gitu deh. Jadi pas hari ini sampai dan aku mau buka. Sisanya kosong dalamnya. Nah, ini ceritanya kenapa cover ini kita buka dulu. Kan ada tuh kolaborasi antara Off-White. Off-White itu brand terkenal ya, dia branded juga sih kayak sama Gucci, sama Prada yang lain-lain gitulah. Terus sama ada satu yang cover branded juga, dia jual cover-cover branded namanya Rimowa. Nah, jadi Off-White sama Rimowa mereka kolaborasi, mereka keluarin koper transparan dan harganya itu 40-50 juta. Gila kan? Aku pengen banget sih, gila. Tapi gak mungkin, itu gak mungkin. Makanya saya dibeli oleh saudaraku koper imitasi ini. Kopernya hampir mirip seperti ini dan ini. Nah, cuman yang ini dia bedanya depannya itu dia bisa tarik. Kalau yang asli itu nggak bisa. Terus belakangnya juga hampir sama ya. Cuma ini nggak ada namanya. Dalamnya ada koper kecil. Ininya kayaknya agak beda juga sih dalamnya. Kalau yang asli dia ada kasih tulisan apa gitu. Ini mirip yang asli juga sih. Yang asli juga dia ada kasih seperti koper kecil begini. Transparan juga ini ya. Ini kalian bisa taruh apa? Obat lah atau krim muka, apa aja deh, pasta gigi, yakin. Lucu sih ya. Jadi koper imitasi ini sekitar harganya 1 jutaan sih, 1 juta setengah atau berapa aku lupa juga. Pakai dolar soalnya, 100-an dolar sama shipping ke sini. Lucu ya. Sekarang banyak orang yang jual-jual imitasi begini di luar. Karena yang koper asli yang 50 juta itu banyak banget yang lagi suka karena ngetren. Mana ada orang bikin koper transparan, Ken? Jadi kamu mau taruh apa? Celana dalam di dalam. Nampak. Tapi kebanyakan orang sih pamer-pamer, taruh-taruh sepatu branded lah, terus apa baju-baju yang keren-keren gitu di luar sini. Jadi kita nampaknya yang keren-keren doang. Gimana menurut kalian? Aku suka banget permen ini. Nah, dia nggak ada koper yang besar. Dia cuma koper kecil, cabin size. Aku nggak tahu ukuran berapa sih, 20 inci ya, nggak ngerti. Jadi kenapa mereka nggak bikin yang besar? Karena kalau yang besar, nggak mungkin kita check-in ya. Kalau kita keluar kota, habislah baru kita di dalam diliatin gitu. Aku show cinematic-nya sekarang. Nah, kalian sudah lihat kan? Jadi menurut kalian gimana? Ini worth it? Atau kalian mau beli? Komen di bawah. Apa kalian bakal beli? Trend sekarang? Trend sekarang agak aneh-aneh ya. Semua koper transparan lah, baju gede-gede lah.
aku yang pakai sendiri juga sih ya. Jangan lupa like, share kalau kalian mau share, subscribe pastinya subscribe. Pas kalian subscribe, klik the notification bell di samping subscribe itu biar kalian akan dapat notifikasi setiap aku upload video baru. Oke, bye. Aku mau ngomong apa ya? Agak canggung. Enak banget loh ini.